Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Brownies Obrolan Manis yang didukung oleh
Selamat ulang tahun, Pak. Mohon maaf, ini nggak bisa kalau nggak bisa meledak, Pak. Karena Igun nggak ngerti gimana cara ngeledakinnya. Gimana, Ren? Putar gimana nih, Pak Cete? Nunggu ini cepetan. Aduh, jangan bikin malu gue, Ren, Pak Cete. Pak Cete, mohon maaf, ini Igun bunyiin tahun depan, Pak Cete, ya. Buat Pak Cete ulang tahun lagi. Oke. Okay. Gak paham sama Ike begitu-gitu. Gak paham. Ya udah, gak apa-apa. Ternyata di bulan Gemini ini, bintang Gemini, banyak orang hebat, ya. Gemini, bentar lagi Sabtu ini Ayu Ting Ting ulang tahun. Pokoknya ini lagi COVID, tolong jangan ada pesta-pesta, jangan ada surprise-surprise. Bahaya, jangan ada yang rame-rame. Di? Kemarin tadi ulang tahun ada pesta. Gua masa giliran ulang tahun gak ada. Pokoknya gua sama Wendy akan ke rumah Ayu. Gak tahu kalau lu mau gak? Ya kalau kita mah udah sepakat namanya temen bahagia. Lu mau ke rumah jam berapa? Gua takutnya gua lagi gak di rumah. Jam berapa lu mau ke rumah? Oh dia serumah. Iya. Iya. Tapi kan ini kan Ayu kan ulang tahun. Iya kan? Ini kan banyak ada kepengen banget perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting dirayain di Brownies. Berarti ada nanti, sih. Nanti perayaannya Senin ya? Perayaan, oh berarti kado keluar. Kado ya, Shay. Kado. Shay. Hey. Berarti kado keluarga dong. Nih. Yuk. Apa, Nak? Berarti nanti jangan lupa keluarga dan datang ya. Keluarga, iya insya Allah. Iya, keluarga ya. Emang ibu pada datang? Enggak lagi. Ntar ya doain aja ya, datang. Iya datang ya, datang ya nanti. Datang lah kalau datang. Iya. Kalau keluarga lu datang, keluarganya Ayu datang. Kalau keluarga gua mah tergantung uang transport. Ada lu jangan geng-geng kita ada. Sampai segitunya tergantung uang transport. Iya. Lu benar, keluarga lu datang, Ay. Singgung gua sama lu, udah. Enggak, keluarga lu datang. Dah, keluarga gua mah datang, gua yang ulang tahun. Iya. Datang gak keluarga lu, datang lah. Keluarga gua? Iya. Ya udah, Senin. Hari apa Senin? Senin. Mau Senin apa Selasa? Senin. Selasa. Senin. Senin. Lu budak ya? Udah, Senin. Udah, gak usah dipaksa, udah. Udah, gak usah dipaksa. Enggak, yuk, dia. Lu waktu gua ulang tahun, ibu lu gak dateng. Udah, gak usah, udah. Emang lu ulang tahun di luar negeri. Tuh, dia kemarin nyalain ini. Nah, ini lu apa kepala-kepala, Bang Bun? Iya, tuh. Kepala, bro. Kemarin dia nyalain apa? Sekarang dia apa kepala? Kori-kori lu, salah. Oke, berarti Senin yang nanti kita akan lihat ada dua keluarga datang di Brownies. Judul hari ini, judulnya adalah... Cowoknya udah ganteng. Apa sih? Ya bener. Apa sih maksudnya kita? Oh. Iya, Oma. Apa sih? Enggak maksud gue gini. Judul. Judul hari ini judulnya adalah... Cowoknya udah ganteng, ceweknya juga cantik. Duh, kenapa gak jadian aja sih? Bikin greget deh. Iya. Dia sama malu. Oke, bintang tamu yang saat ini. Mau ngasih tahu tadi dari Kejora udah datang ke The Halu ya, masang mesin kopi. Ya lu baik banget dikasih mesin kopi sama dia, makasih ya. Iya. Dikasih mesin kopi. Kata si Pak gini pasti Pak video call sama Igun ya. Deh, ya udah deh, entar dikasih mesin kopi. Ah, kalau kayak gini mah cocok lain lewat udah. Igun mah udah kakak ipar udah paling best kata dia. Berarti kalau FTP cintaku seharga mesin kopi. Wah. Cakep tuh. Si Wendy. Mesin kopi mahal, Len. Cepat mesin kopi mahal. Nah, ini berarti kan cinta lu mahal. Gua hari ini gua kirim orang buat yang ngajarin tuh di situ. Iya, apa? Iya. Iya. Gua tahu lu ngambil cara hati adek gua tahu, Bon. Iya. Oke, baik. Dan sekarang bintang tamu satu ini wanita cantik yang sudah go internasional. Wah, kita panggil langsung ini dia. Cinta Laura Kale.
dan Cinta Laura ini baru saja dinominasikan sebagai 100 ya. Wanita tercantik di dunia. Ya. Wow. Bayangin, ini bukan di Indonesia doang tapi di dunia. Saya, ya. Cinta, yes. Itu pertama kali kamu dapat itu, dapatnya dari fans atau kamu memang dihubungi? Jadi TC Chandler kan emang sebuah platform online yang milih-milih siapa yang menurut mereka paling cantik, paling ganteng. Jadi aku di tag dan fans-fans pada heboh dan dari situ aku tahu bahwa aku masuk nominasi gitu. Oh. Ada juga, yeah. Ada dia juga lagi buat pemilihan artis jambul paling tinggi. Aku kemarin kayak 2 hari lalu ngeliat postingan Cinta ngedance with all the dancers. Yes. Itu kayak kesannya casual tapi keren banget. Thank you. Karena hari Jumat ini aku mau syuting video klip lagu terbaru aku. Jadi wow, amazing sparkling. Itu cuplikan kecil dari dance-nya. Keren banget loh gitu. Dance-nya, yuk beneran. Thank you. Itu kayak di sparkling. Itu di ruangan apa gitu? Itu di tempat dance, ruangan batuk. Dance. Ya, batuk. Ya. Batuk. Ben, napas. Ben, batuk. Mungkin. Kenapa sih? Oke. Okay. Mungkin kita boleh bisa, kita? Aku mau ajak nanti teman-teman di studio semua untuk ikut dance-nya. Oh, boleh dong. Boleh kan? Tapi kita duduk dulu, okay, Cinta. Okay, boleh. Aku ada artikel dulu yang mau aku tanyakan sama Cinta Laura. Coba kita lihat artikelnya. Bahagianya Cinta Laura kolaborasi bareng penulis lagu BTS. What? Party ketawa. Penulis lagu BTS berarti di orang Korea? Jadi lagu yang aku buat hari Jumat nanti, yeah. Video klipnya, itu ditulisnya oleh produser yang udah sering kerjasama bareng penyanyi-penyanyi K-pop. Oh. Kayak BTS, Red Velvet, ITZY, yeah. Jadi itu maksudnya. Makanya Luna Maya sempat excited kan, tapi karena dia fans besar. Tapi bahasanya apa? Inggris? In English, ya. Yeah. Bahasa Inggris. Ada yeah. Korea-Koreanya mungkin sedikit? Koreonya. Ada Korea? Korea. Enggak. Ya, karena kemarin Cinta juga sempat manggung di Korea. Iya, kan? Aku pakai bajunya Kak Igun. Korea, right? Yeah. Tuh, Ben manggung di Korea, Ayu Ting Ting di Kreo. Cereduk. Siapa namanya Cinta? Namanya Olof. Olof. Dia dari Swedia. Jadi mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu ini, tapi lagu-lagu Korea kebanyakan ditulis oleh orang-orang Swedia, bukan orang Korea. Oh wow. Ya. Yeah. Okay. Nah justru siapa namanya Olof itu? Olof. Tapi gimana sih kamu bisa kerja sama orang-orang hebat gitu? Awal ceritanya gimana Cin bisa kerja sama? Aku beruntung ya, karena label aku emang sering kerja sama bareng musisi-musisi luar. Swedia. Jadi ya emang. Jodoh aja ya. Jodoh ya. Debra ya. Okay. Debbie ya. Apa? Your manager Debbie, right? Her yes, Debbie, yes. Ya? Kak Igun tahu manager aku. Pantes dia gaya lu keren hari ini gara-gara ada Cinta Laura. Lah gue kan emang gue tuh gak tau kenapa. Gue tuh kalau merem gue berasa Cinta Laura. Kalau gue merem ya maksudnya. Ngerti gak sih? Oke. Iya bulan. Iya. Ya udah bikin orang seneng kan pahala. Iya. Emang ada yang ngebantah? Gak ada. Masa kata dia gini, gue gak ngomong, lu yang ngomong. Kata gini, Cinta Laura, kata iya lu, kalau dia Cinta Laura, kalau lu lanang ora, wadon ora. Parah banget. Gue gak ngomong. Gak, ya. Awas lu ya, cerita-cerita gue ya. Wendy mah emang kesannya doang laki tau, tapi mukanya nyinyir, lu tau gak dia. Keri. Oke, tapi ini aku ada dance ala Cinta Laura, coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini yang aku bilang. Jadi pas lagi rehearsal aja gitu, lagi practice. Itu lagi rehearsal aja. Besok sekali lagi kita latihan, Jumat syuting. Jadi tunggu aja, nanti bakal tayang di YouTube. Wow. Ya. Oke. Okay. Hey, coba kita coba dong ya. Coba dong yuk. Oke. Boleh tanpa musik dulu? Iya tanpa. Pulang aja dulu ntar dipanggil aja. Ya. Dengar, gue gak enak, ngerti gak? Sampai bintang tamu bilang tanpa musik. Negor lu, iya.
Sorry ya cinta, gue sorry. It's okay. Ini udah gue tandain dari zaman Rita Sugiarto bilang stop. Gue tandain banget nih. Kita coba. Zaman Rita Sugiarto. Gini, kiri, lama, kanan, loncat, tendang, jago mah Wendy, tendang. Ma. Tangan. Paling centil mah Wendy. Tunjuk. Tunjuk. Atas. Atas. Puter. No. Yes. Terus kayak cacing kepanasan, satu, dua. Yeah. Turun. Ayo Wendy. Alright. Naik, naik. Puter-puter. Ada api. Eh, ini dengerin arahan deh. Lu sendiri aja. Cinta lagi ngajarin. Terus gaya nyuci. Satu, dua. Oh ini Sarwenda jago nih begini, yang bisa dia doang nih. Terus semi jongkok, satu, dua, panjang ya, tiga. Satu, dua, kiri, kanan. Cinta ini mohon pasti maaf. Kak Igun suka ini tapi. Cinta. Yes, I like it. Ya. Mohon maaf. Yeah. Ini host-hostnya kan udah mulai usia, daya ingatnya kan agak kurang. Ya udah. Jangan coba semuanya. Kalau cinta sendiri, yaudah. Sendiri. Coba cinta sendiri. Bagian favorit Kak Igun aja yang gini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh bisa. Okay. Bisa ya. Tom Jerry, Tom Tom, Owe Owe. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Udah. Oke, yuk pakai musik yuk. Yuk. Bisa emang musik kok.